pemirsa, selamat datang di segmen Triti alias Tanya Tamu Tukul. Oke, terima kasih. Pemirsa, kalau ngomongin nyentrik asik, rekan saya ini ternyata menginspirasi atau menginspired penulis lagu terkenal di Indonesia, yaitu Kang Yofi. Benar ya mas ya? Yofi and Nuno itu. Iya, saking dia terpukaunya dengan rekan saya, beliau ini menuliskan lagu yang judulnya Nyentrik. Mungkin kalau Anda lupa, saya coba saya dendangkan dulu ya. Mohon maaf nih Ruben, kalau suara saya lebih bagus. Oh enggak apa-apa, saya juga masih belajar. Kalau suara saya tidak bagus, berarti pendengaran Anda yang perlu diperiksa ya. Enak aja. Dan mulutmu juga diperiksa. Enak. Juga. Lebih cakep ini dong mas, terima kasih. Ini rambut kamu semua itu ya? Rambut saya mas, panjang kan rambut saya. Kumpul di situ ya, semuanya, tiap malam mas. Ya. Tapi kalau siang udah kembali ke asal yang masing-masingnya. Emang ini bisa-bisa mas, iya. Aneh deh. Nyentrik, bintang tamunya malam ini. Ketukan tuh kayak gini gerado lah. Ruben, Welas dan Kopi. Ditambah Pepi. Oh, lebih nyentrik host bukan empat mata. Dilihat dari semua gaya. Kalau ikat pinggang kita pakai di pinggang. Tapi dia lebih senang pakai di leher. Tiap hari nongkrong di sambil sisir rambut, nyariin kutu buat cemilan. Kang Yofi, terima kasih karena sudah menuliskan lagunya yang luar biasa. Saya dengar, ya? Itu kenapa lagunya begitu? Ya. Hobinya dia bawa ikat pinggang di leher. Iya. Nongkrongnya dibawa? Dipan. Ya. Terus? Sambil sisir rambut, nyariin kutu buat cemilan. Oh. Iya. Berarti kayak orang dipasung dong berarti. Enggak, makanya nyentrik. Kan namanya nyentrik kan selalu ingin tampil berbeda. Iya. Ya kan? Berbeda kan? Oh iya. Kalau misalnya manusia itu kan makannya biasanya apa, Ben? Nasi. Iya, kebetulan bayam. Dia rada aneh. Oh, apa gitu. Makanannya? Beling, ya kan? apa namanya? Encur, pele. Oh iya, iya. Ya enggak ya, salah sih kalau kita kan bibirnya normal. Kalau dia kan build up ya. Jadi... Ini limited edition loh ini. Oh iya. Ini keluarnya 1000 tahun sekali muncul orang seperti saya. Oh iya mas. Makanya manfaatkan bukan empat mata ini semaksimal mungkin. Mari kita sambut rekan kopiah saya. Yang kalau sekilas itu mirip Ari Wibowo ya mas. Betul. Ya. Kalau lebih dekat lagi. Ari monyet. Nggak ngomong gitu. Maunya, biasanya mesti larinya ke situ. Enggak tuh, jangan suka kemana ini. Coba, enggak kemana-mana. Kalau dari deket mirip sama Ruben tuh. Oh, iya, bagus kan? Iya, enggak iya. Ada jeleknya kan? Iya, terima iya. Kasih. Mari kita sambut rekan setia saya, siapa lagi kalau bukan. Penontonnya luar biasa. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat Detik Forum. Kebetulan pertanyaan ditujukan buat dua bintang papan bintang atas. Bintang saya ini luar iya, biasa. Luar biasa ya. Ya. Okay. Maaf. Maaf, bidadari kalau diduduk. Okay. Luar biasa. Kamu sekarang rapi banget. Makasih, Mas. Silakan, Mas. Kamu tuh sengaja pengen dicium ini. Ijijai, ogah. Ontamu di situ. Ogah. Silakan, Mas. Untuk Pangeran Brian, ada bakul nyungsep di gigi. Buset. Buah ceri di alam di dalam bakul. Di dalam bakul. Om Tukul ketemu lagi. Pepi kok baru muncul. Oh. Oke, okay, mau tanya Kak Ruben beneran gak ma Kak Wenda nih cipi nih, monggo silakan. Okay. Coba nyanyiin campur sari gak pakai joget dangdut. Oke, okay, jadi yang pertama pertanyaan, yang kedua tantangan. Yang pertama jawab dulu dong Ben, ada hubungan apa sih? Iya tadi kan udah dijawab ya memang sekarang ini lagi pacaran sama Wenda. Gitu. You jadi, are beautiful. Iya kan dulu tapi kan sekarang dia udah enggak. Judulnya You Are Beautiful loh, Mas. Kalau itu You Are So Scary. So Scary. Horor. Ya makanya, oke. Okay. Udah berapa lama Ben pacaran, Ben? Apa? Total-totalnya udah berapa lama, Ben? Totalnya hanya kita lah yang tahu. Oke. Oh, iya. Yang pasti sih senang gitu kalau teman-teman senang kita punya kabar gembira. Oh, iya. Cuman kan memang aku tuh lebih senengnya kalau hanya kita berdua yang tahu lebih detail. Yang kedua ditantang katanya Ben, bisa gak nyanyi campur sari? Nyanyi campur sari. Plus Wanto Senton, Sewu Kuto.
Seng kuda, wis tak lewat. Atau mungkin stasiun Grand Prix. Stasiun balapan. Oh, stasiun balapan. Bisa. Bisa ya. Atau Pet Mountain. Apaan tuh, Mas? Caping gunung. Oke, monggo, Ben. Kecaman berjuang. Ayo. Iya. Stasiun Grand Prix. Kasih balapan bisa deh, kita nyanyi ya. Ayo joget dah ya. Ya, ya. Ini keretanya joget ya. Ya. Oke, satu. Stasiun balapan, stasiun balapan. Neng, stasiun balapan. Oke. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Neng, stasiun balapan. To Solo neng jadi kenangan. Dari Kapten DF. Halo Mbak Asri yang cantik sekali. Wih. Sekarang banyak pelawak yang terjun ke dunia tarik suara. Mbak Asri tertarik gak berkarir di dunia tarik tambang? Wah, nih, tarik suara, Mas. Tarik suara, Mbak Asri. Sekarang sih belum ya. Eh, masih ke nari gitu aja. Belum tertarik? Belum, tarik suara belum. Kayak gimana sih suaranya Asri Ulas? Boleh deh dikit aja. Keren banget. Mirip Beyonce dikit, kalau oh ya? Enggak Jilo. Oh ya? Jennifer Lopez. Jennifer ya. Lopez, Mas. Yelong. Iya. Yeah. Coba dong dikit dong. Enggak, apa? Apa ke? Pakai bahasa Inggris aja. Apa ya? Oh. Someone Like You lah. Oke. Okay. My Love. Oh, nyanyi. Oh, Anjing Melody. Unchained. Yeah. Oh, dikit lagi. Oke, dikit lagi. My darling. Ah, sedap. Oh, my love. My darling. I find a fool you're such. Ah, blek. Lonely star. Begini lah kebersamaan kami di Tanya Tamu Tuku. Angka gempur sumat. Tarik. Still my. Ambulan. Tidak disangka, tidak yeah. Dinyana ya. Hebatlah suaranya, gila bagus banget. Suaranya tinggi ya, beda dikit sama Polori. Yeah. Mudah-mudahan ada produser hilaf di luar sana yang memang kalau berkenan. Produser beneran. I need your love. Wish. Oh, sesek napas. I need your love. Godspeed, your love. Kita bakar artisnya, luar biasa sekali. Inilah Tanya Tamu Tukul yang... Lalu keluar asap. Inilah Tanya Tamu Tukul yang bombastis, fantastis, spektakuler, muhtahir. Selesaikan, Mas. Fenomenal, faktual, dan berimbang. Hanya di Tanya Tamu Tukul di Bukanat. Mas.